Halo YouTube, selamat datang di video kami. Kali ini kami akan mereview Honda Beat Street tahun 2018. Oke, kita mulai. Yang pertama di sini lampu sen, lalu ini headlamp kristal multi reflektor. Di atasnya ada lampu senja. Lalu kita ke bawah. Ini menggunakan suspensi teleskopik, ban federal dengan profil ban 80-90 ring 14. Nah, dengan bannya tubeless, ciri khas Honda Matic pada umumnya yaitu disc brake di sebelah kiri dengan kaliber Nissin single piston. Lalu kita ke sini. Ini tuas sebelah kanan, ini tuas rem depan. Lalu ini tombol starter. Lalu ke kiri ini ada tuas rem belakang, lalu penahan rem, dimmer, klakson, dan sen. Untuk kuncinya model seperti ini, takon-takon on. Ya, iluminasi seperti ini. Isinya kecepatan rata, kecepatan auto sama indikator bahan bakar. Lalu ada eco indikator, yaitu menandakan bahwa kita sedang berhemat-hemat. Lalu check engine, sen, dan dimmer. Kita nyalakan. Oh ya, ini juga bergantung pada putaran roda belakang, bukan putaran roda depan. Lalu kita cek. Ini sudah ESP, lalu kickstarter, sensor kecepatan, dan rem belakang tromol, ban dengan profil 90/90 ring 14, ban federal tubeless juga. Lalu kita ke belakang sini. Ini ada lampu sen, lampu senja, dan lampu rem. Lalu kita buka bagasinya. Ini ada tangki bensin. Lalu ini bagasi, ya tidak begitu luas. Di sini sebenarnya ada tempat buku servis, tapi saya lepas. Lalu ini ada tempat peralatan, yaitu kunci busi sama obeng. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton.